Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas kembali tentang soal guru P3K khusus untuk mata pelajaran prakarya ya, atau PKWU di jenjang SMP. Nah, ini adalah part yang kedua sesuai dengan permintaan Bapak Ibu guru semua di kolom komentar YouTube channel Ngoprek Semesta ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, karena waktu itu baru nyampe ke soal yang nomor 20, jadi sekarang melanjutkan di soal nomor 21. Serat tumbuhan dari bagian batang ini mudah dibentuk sehingga dapat dijadikan benda kerajinan komoditi ekspor dunia, ya. Karena itu banyak dicari dan batangnya sangat kuat, sehingga dapat dibuat kursi, tempat tidur, dan lemari. Nah, jenis tumbuhan tersebut adalah apakah rotan, alang-alang, tempurung kelapa, kepompong ulat sutra. Nah, jawabannya itu adalah rotan ya. Jadi, komoditi yang biasa diekspor ke luar negeri, kemudian batangnya itu sangat kuat ya, sehingga dapat dibuat kursi, tempat tidur, dan lemari. Nah, jenis tumbuhan ini adalah sebagai tumbuhan rotan. Soal nomor 22. Nah, serat tumbuhan dari biji dapat dimanfaatkan untuk kerajinan. Hasil kerajinan di rumah tangga yang terbuat dari serat, yaitu salah satunya adalah kapas. Nah, diantaranya apakah hiasan dinding, lemari, kemudian jam dinding, atau gelang. Nah, soal nomor 22 ini jawabannya adalah digunakan untuk hiasan dinding ya. Soal nomor 23, produk kerajinan yang bagus dan sudah siap dipasarkan sebaiknya dilakukan pengemasan. Berikut ini bukan fungsi dari kemasan, ialah melindungi produk, kemudian memperindah penampilan dari produk, mempercepat produk yang agar laku, kemudian yang D, memudahkan para pengguna penggunaan produk ya. Nah, jawabannya itu adalah mempercepat produk supaya cepat laku ya. Memang sih ini salah satu fungsi, tapi nggak terlalu urgensi ya. Jadi melindungi produk, memperindah penampilan, kemudian memudahkan dalam menggunakan produk gitu. Soal nomor 24. Nama lain dari suatu pengemasan ialah pembersihan, pembungkusan, penyimpanan, atau pencairan. Nah, jawabannya adalah pembungkusan. Nama lain dikemas itu maksudnya dibungkus ya, kemudian disimpan, biasanya seperti itu. Soal nomor 25, kemasan yang paling banyak digunakan sebagai karya kerajinan dari bahan serat ialah koran, kertas bungkus, plastik, atau daun pisang. Yang biasa digunakan dari bahan serat untuk membuat karya kerajinan itu adalah plastik ya. Soal nomor 26, berikut ini yang termasuk limbah gas ialah karbon dioksida, bungkus makanan, minyak goreng, atau rembesan AC. Nah, yang tepatnya sih ini jelas sekali, yaitu karbon dioksida. Soal nomor 27, 3R dari prinsip pengelolaan sampah ialah reuse, recycle, remicle, atau yang B, recycle, reduce, dan reuse, atau yang C, recare, reuse, dan remicle, atau yang D, reduce, recare, dan reuse. Nah, yang tepatnya itu adalah yang B ya. Jadi dalam pengolahan sampah kita harus merecycle-nya, kemudian mereduce, dan mereuse ya. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 28, sebuah produk kerajinan akan kelihatan menarik apabila kita memberikan warna dengan cara disemprot atau dikuas dengan menggunakan cat. Nah, pengolahan tersebut merupakan proses dari apakah pembersihan limbah, atau yang B, pengeringan, kemudian yang C, pewarnaan,
atau yang D, pengeringan setelah pewarnaan? Jadi jawabannya itu adalah yang C ya, pewarnaan. Jadi produk kerajinan itu disemprot dan dikuas, ya jelas ya. Jadi itu merupakan proses pewarnaan. Soal nomor 29 ini soal HOTS ya. Lely mendapatkan tugas dari gurunya untuk membuat sebuah karya kerajinan dari bahan limbah keras organik. Lely menyadari bahwa dirinya terlahir di kota Indramayu yang merupakan salah satu daerah dekat pesisir. Tentunya banyak sekali bahan kerajinan seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Lely ingin membuat sebuah kerajinan dari cangkang kerang untuk dijadikan sebuah gantungan kunci berbentuk boneka. Peralatan apa saja yang harus dipersiapkan Lely untuk membuat kerajinan dari cangkang kerang tersebut? Nah, ini kan perlu penganalisaan ya. Jadi karena ini adalah cangkang kerang, alat apa nih yang cocok kira-kira untuk membuat atau menghaluskan atau menyambungkan misalkan dalam membentuk sebuah boneka dari cangkang kerang? Apakah amplas, kemudian gergaji, lem tembak, dan gerinda? Atau yang B, amplas, kikir, kemudian lem tembak, dan kertas? Atau yang C, amplas, paku, lem tembak, dan gerinda? Atau yang D, amplas, kikir, lem tembak, dan gerinda? Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah yang D ya. Jadi untuk membuat sebuah karya atau kerajinan yang terbuat dari cangkang kerang ya, itu sebaiknya kita menggunakan amplas, kemudian kita kikir, kemudian lem tembak, dan juga gerinda untuk membuat karya kerajinan dari cangkang kerang yang berbentuk boneka ya. Oke, soal nomor 30 ini masih soal HOTS. Andro dan teman-temannya mendapatkan tugas kelompok dari gurunya untuk membuat aksesori seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang dari limbah keras. Nah, untuk membuat kerajinan tersebut, Andro dan teman-temannya harus menyiapkan bahan limbah keras dari apa? Nah, yang cocok dengan anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang yang berkaitan dengan limbah keras itu adalah kita bisa menggunakan sisik ikan. Apakah memilihnya itu menggunakan sisik ikan atau cangkang kerang atau pelepah pisang atau tempurung kelapa? Nah, yang paling cocok itu kita gunakan sisik ikan ya. Soal nomor 31. Nah, limbah yang diambil dari ikan untuk membuat suatu karya kerajinan biasanya adalah sisik dan ekor, tulang dan ekor, atau sisik dan daging, atau tulang dan sisik. Nah, biasanya yang sering digunakan dalam membuat sebuah kerajinan itu kita gunakan tulang dan sisik ya. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 32, sentuhan akhir dari sebuah proses pembuatan produk kerajinan agar bisa terlihat bagus dan indah harus ada, apakah pewarnaan, kemasannya bagaimana, kemudian hiasannya seperti apa, atau teknik pembuatannya. Nah, ini sepertinya mirip-mirip ya, atau jawabannya tuh seolah-olah semuanya benar ya. Tetapi yang agar, di sini ada kata kunci, agar bisa terlihat bagus dan indah. Jadi jawabannya itu adalah dalam kemasan ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 33. Nah, berikut ini contoh serat yang berasal dari hewan adalah nilon, wol, rosella, atau linen. Ini jelas sekali karena berasal dari hewan. Kita tahu sendiri benang wol itu kan dari hewan ya, itu dari domba ya, bulu domba. Jadi yang cocoknya adalah yang B, wol. Soal nomor 34 di bawah ini yang bukan merupakan teknik dasar keterampilan pembuatan kerajinan tekstil adalah menjahit, menenun, mengikat, atau mengukir. Ini kerajinan tekstil ya, jadi yang tepatnya jelas adalah mengukir. Kalau tekstil itu ya bisa dijahit, ditenun, atau diikat ya. Soal nomor 35, dalam sebuah proyek, tahapan awal yang dilaksanakan adalah perencanaan, perancangan, pelaksanaan, atau evaluasi. Ini jelas sekali karena tahapan awal dalam sebuah proyek kita harus merencanakan dulu. Jadi jawabannya adalah yang perencanaan.
Soal nomor 36, penyulaman pada pembibitan tanaman tanaman cabai memiliki tujuan apakah mengganti bibit yang rusak, membersihkan gulma, menjaga kebutuhan air, menopang tanaman agar tidak roboh. Karena ini adalah penyulaman dalam pembibitan tanaman cabai, jadi jawaban yang tepatnya itu adalah mengganti bibit yang rusak. Ya, tujuannya adalah untuk mengganti bibit yang rusak. Soal nomor 37, limbah anorganik memiliki ciri-ciri berikut ini kecuali apakah berasal dari makhluk hidup atau sulit terurai atau umumnya berasal dari kegiatan pertambangan, industri, dan rumah tangga atau D, biasanya merupakan hasil buatan manusia. Karena ini adalah bahannya bahan anorganik atau limbahnya anorganik, ya jelas ya kalau anorganik itu bukan berasal dari makhluk hidup, jadi yang kecualinya adalah berasal dari makhluk hidup. Sedangkan ciri-ciri yang lain itu biasanya limbah anorganik ini sulit terurai, umumnya berasal dari kegiatan pertambangan, industri, dan rumah tangga, dan satu lagi adalah biasanya merupakan hasil buatan manusia. Soal nomor 38 berikut ini bukan informasi penting bagi seorang wirausahawan kerajinan dari kayu, bambu, dan rotan, yaitu apakah jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan atau keinginan para konsumen terhadap suatu produk atau yang C, keadaan persaingan dalam dunia bisnis atau yang D, lingkungan usaha yang dihadapi. Nah, jawabannya adalah yang B ya, keinginan para konsumen terhadap suatu produk. Kemudian soal nomor 39, produk kerajinan dapat dibagi dua, yaitu apakah bahan lunak dan bahan keras, bahan lembek dan bahan keras dan bahan lembut, atau bahan keras dan bahan corak. Ini sudah jelas sekali, yaitu yang A ya, jadi bahan lunak dan bahan keras. Soal nomor 40 berikut ini bukan termasuk dalam unsur analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan, unsur analisis SWOT, yang A itu adalah kekuatan, apakah yang B tempat atau yang C kelemahan, yang D itu adalah ancaman. SWOT itu adalah strength ya, kemudian weakness, kemudian opportunity, kemudian yang T-nya itu adalah threat ya. Jadi SWOT itu artinya itu kan apa namanya, strength itu artinya kekuatan kan ya. Jadi yang pertama ini yang A itu bukan ya. Jadi yang ya termasuk ke dalam analisis SWOT. Kemudian W itu adalah weakness, artinya kelemahan. Jadi ini juga benar. Kemudian O itu opportunity alias peluang ya. Kalau yang T itu threat ya, atau ancaman ya. Luruskan jika saya salah. Nah, jadi jawaban yang tepatnya itu adalah yang B ya. Jadi yang bukan termasuk unsur analisis SWOT itu adalah yang tempat ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi nih, untuk part yang ketiga itu tergantung permintaan dari Bapak Ibu semua. Kalau misalkan banyak di komentarnya, banyak yang ingin melanjutkan ke part yang ketiga, maka saya akan semangat untuk membuatnya. Jadi agar saya semangat, tolong dibantu untuk di subscribe, kemudian di like, di share, dan di komen, agar saya juga semangat untuk membuat pembelajaran yang untuk persiapan P3K ini ya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan, jika ada salah mohon diluruskan, langsung aja di komen ya, karena saya juga sama-sama masih belajar. Sekali lagi terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.